Sendiri sama kayak namanya itu sih kak, kan kita sempet kayak bikin slogan tuh say no to miss, jadi kayak namanya juga kita benar-benar kayak membantu sosok-sosok di sana untuk tetap berjuang daripada untuk memiss. Terus dari slogan KNB sendiri yang ada di Instagram itu membeli sama dengan memberi, jadi kayak ketika kita lihat sosoknya itu berjualan, terus habis itu kita bantu untuk beli dagangannya, itu sama aja kayak kita membantu kehidupan mereka secara nggak langsung gitu. Sedang kegiatan berlangsung selama pandemi ini bukan makin sedikit tapi makin banyak, makin banyak banget orang-orang dadakan, sosok mulia dadakan, di mana mereka mungkin imbas dari pariwisata juga, jadi mereka kayak berusaha bertahan itu dengan ya, dengan seadanya. Dengan contoh kayak kan pada saat ini kan banyak banget penjual tisu dadakan sebagainya. Ada program lanjutannya seperti yang tadi Kak Gendy bilang, ada pemberian dana usaha, terus ada juga repair, terus juga kayak tadi kayak Pak Yoyo, kita ada gerobolia juga. Nah itu tergantung dari apa yang sosoknya butuhkan, kayak gerobak berarti gerobolia, terus kayak program wirausaha, kayak dana usaha tadi, repair juga bisa ke sana. Terus itu sih kan itu aja. Di tahun pertama saya gabung KNB itu, KNB lagi sedang mendampingi salah satu sosok mulia yang dimana background sosok mulia ini adalah salah satu lansia yang berasal dengan keterbatasan kondisi, dia masih terus berjuang, dia sebatas kara juga hidup sendiri gitu. Dan pas saat itu dia kena musibah tabrak lari, baik patah tulang kaki dan tangan. Nah, jadi kita yang dampingin dari awal dia masuk rumah sakit sampai dia sembuh, dan sampai saat ini dia masih berjualan. Namanya Nenek Supinah, di mana di sini tinggal sendiri, masih tinggal sendiri. Kita sih memang belum menganggarkan sampai ke sana, karena itu pengamen pengemis itu kalau kita lihat dari apa yang pernah kita tangani, kita tangkap, mereka tidak ada warga Kota Denpasar. Pak, pergi.